seram di tandas asrama. Kejadian ini berlaku ketika Alicia belajar di sekolah menengah berasrama penuh. Ketika itu, Alicia tingkatan 3 dan belum pernah lagi dalam hidupnya terserempak dengan hantu atau makhluk gaib. Nak dijadikan cerita, masa itu sekolah ini bermula pukul 7 pagi. Jadi tak nak lambat ke sekolah, seawal pukul 5 pagi kami sudah bangun untuk mandi dan bersiap. Bagi sesiapa yang tinggal di asrama mesti sudah biasa kalau nak mandi, letak bekas mandian dekat luar pintu bilik air. Kalau bekas mandian tak banyak, jadi maksudnya tak ramai lagi. Tapi, kalau dah beratur bekas mandian itu maksudnya ramailah yang menunggu giliran untuk nak mandi. Pagi tu, Alicia bangun agak lewat dalam pukul 6 pagi. Alicia bangun ambil tuala dan bekas mandian terus bergerak ke bilik air yang berdekatan dengan bilik asramanya. Masuk sahaja di bilik air, tengok sudah ramai namun, Alicia terus meletakkan sahaja bekas mandian dan bergerak keluar dari situ. Lambatlah saya pergi sekolah hari ini, kata Alicia dalam hati. Sementara menunggu giliran, Alicia melepak di koridor luar. Untuk makluman, asrama yang Alicia duduki ini terdapat dua bangunan dan ianya berhadapan di antara satu sama lain. Jadi, Alicia duduk di luar itu sambil melihat sekeliling. Ada yang sudah bersiap nak turun pergi sarapan, ada yang berlari ke tandas dan ada yang baru siap mandi. Tapi, mata Alicia tertumpu pada seseorang ini yang berada pada bangunan hadapannya. Dia pun sama macam Alicia, duduk termenung di koridor tapi matanya melihat ke arah Alicia. Alicia tengok dia, tapi dalam hati Alicia berkata, macam tak pernah perasan pula budak ini. Tunggu nak mandi juga ke tu, Alicia bertanya. Suara Alicia seakan menjerit ketika itu untuk cuba bercakap dengan dia sebab kedudukan dia yang jauh berada di bangunan hadapannya. Namun, tiada jawapan dan tiada tindak balas. Tapi, tiba-tiba dia cabut kepala dia dan letak atas koridor itu. Terkejut Alicia dibuatnya, berdesup Alicia berlari masuk ke dalam bilik air semula. Apabila Alicia masuk ke dalam bilik air itu, suasana sudah lengang. Mungkin semua orang sudah bersiap mahu ke sekolah. Alicia pula terus ambil ubat gigi dan berus gigi sambil bergerak ke arah sinki untuk gosok gigi. Ketika Alicia hampir selesai menggosok gigi, masuk seorang budak perempuan dalam bilik air dan terus berdiri di sebelahnya. Alicia sangkakan dia pun sama sepertinya, bangun lambat ke sekolah. Dengan ringan mulutnya, Alicia terus bercerita kepada budak yang berada sebelahnya tentang apa yang berlaku kepada dirinya sebentar tadi. Setelah selesai bercerita sehingga bahagian yang Alicia cakap, dia cabut kepala dia letak atas koridor itu. Tiba-tiba, dia pusing badan dia ke arah Alicia dan berkata, "Macam ini ke kak?" sambil kedua-dua tangannya memegang kepalanya dan mencabutnya dan meletakkannya di atas sinki. Pada masa itu, Alicia terus tergamam dan masuk tempat bilik mandi buka paip air dan mandi dengan pakaian yang dipakainya itu. Akibatnya, Alicia demam selama beberapa hari.